mengatakan bahwa ada beberapa polisi yang akan disiagakan begitu di tempat-tempat wisata, kemudian juga parkir tidak akan dilakukan pada satu atau dua titik saja, tapi memanjang. Jadi sepanjang jalan mungkin akan ada beberapa parkir yang diharapkan tidak terlalu mengganggu para pemudik yang akan balik atau kembali melalui jalur Pantura begitu. Punca, kembali ke Anda. Masih dia, Puspa, terima kasih. Tingginya ribuan masyarakat untuk mudik dengan kereta api dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang membuat tiket kereta palsu. Masyarakat diimbau untuk membeli tiket kereta api di tempat resmi agar tidak menjadi korban penipuan tiket kereta api palsu. Pada 23 Juni lalu, petugas stasiun Pasar Senen menemukan 12 orang penumpang yang diindikasikan tiket kereta api palsu. Pihak KAI menyatakan ada sejumlah perbedaan antara tiket asli dengan tiket palsu yang disita. Tiket palsu bahan yang digunakan adalah kertas HVS berwarna putih biasa, berbeda dengan tiket asli yang menggunakan kertas khusus. Perbedaan lain terlihat jelas warna tiket, barcode, kode booking, hingga warna simbol PT KAI. Iya, jalan-jalan yuk. Ya, tentunya kita akan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Tentunya untuk pidana tentang pemalsuan akan kita terapkan kepada masyarakat yang coba-coba untuk melakukan praktek penipuan tersebut. Kami himbau kepada masyarakat yang ingin membeli tiket, ya, jangan sekali-kali beli di calo atau di orang yang tidak kenal. Karena sangat riskan sekali terjadinya praktek penipuan ini. Silakan, masyarakat yang ingin beli tiket, ya, itu bisa lewat internet, ya, bisa melalui website KAI Akses, Traveloka, atau tiket.com, atau yang seluruh internet yang lainnya. Selanjutnya juga bisa beli di minimarket, ya. Jemaah Aboge di Jawa Tengah melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Penentuan hari didasarkan pada perhitungan penanggalan Jawa. Sesaat lagi. Bang, gimana tuh tadi ini orang tuh lebaran? Bunga. Ada-ada aja kerjanya. Betapa manisnya lantunan maaf dari setiap hembusan kilat. Mintalah maaf dan berilah maaf. Mari eratkan kembali tali persaudaraan. Mohon maaf lahir dan batin. Di rumah. Lesa di mana? Datang balik. Cari minyak bensin. Untung apa? Buka. Tapi itu sayangnya nggak mau dibawa jalan. Mau jalan. Jemaah Aboge atau Alif Rabu Wage di Purbalingga, Jawa Tengah hari ini menggelar sholat Idul Fitri. Mereka meyakini jika hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 27 Juni hari Selasa ini, berdasarkan perhitungan penanggalan Jawa. Lebaran dia is. Kok itu nak? Sama kami dari Telkom Jawa. Purbalingga. Ribuan warga dari berbagai desa sejak pagi telah datang memenuhi halaman masjid. Banyak juga bang. Aboge di Purbalingga. Sholat dipimpin oleh imam salah satu keturunan Raden Sayyid Kuning.
penentuan Hari Raya Aboge Jemaah Aboge berdasarkan penghitungan dengan penanggalan jauh. Bagi jemaah Aboge, puasa Ramadan berlangsung selama 30 hari sehingga mereka berbarang pada tanggal 27 Juni atau hari Selasa. Aboge adalah singkatan dari Alif Rebo Wage. Mereka mengikuti jalan Raden Rasik Said Kuning dari Pajang. Tadi mau ketemu tapi apa? Ya tetap bersatu. Walaupun berbeda hanya waktunya saja, tetapi insyaallah ya aman bagi mereka. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Kaliwungu menjadi alternatif tempat libur lebaran bagi warga. Banyak keluarga dan anak muda yang menghabiskan libur lebaran mereka di tempat ini. Mereka mengisi liburan dengan bermain sepeda, berfoto dengan badut atau